here we go. Mami cantik dan papi ganteng di luar sana, jumpa lagi dengan kita berdua di acara What's On. Nah, seneng banget nih ya Raya. Sekarang ini kita udah ada di episode kedua dari acara kita. Pastinya ini berkat teman-teman semua juga yang udah nge-like dan subscribe channel kita ya. Iya. Berarti acara kita diminatin dong. Ya. Semoga yang menjadi inspiratif buat teman-teman semua ya. Iya, benar banget. Karena acara kita ini selalu menghadirkan info-info menarik seputar tempat-tempat viral yang kece abis, yang asik buat hangout, liputan kuliner, kesehatan, apa aja yang pokoknya akan menjadi manfaat untuk semua yang nonton, ya kan? Benar sekali, Lenka. Nah, untuk episode kali ini kita udah ada di Beranda Depok. Wah, ada apa aja di kafe ini? Bagaimana sih fasilitas ruangannya? Terus bisa buat apa aja? Kayaknya kita bakal kulik lebih dalam lagi setelah ya satu ini. Halo pemirsa, teman-teman, mami cantik dan papa ganteng yang ada di mana aja. Sekarang ini kita udah ada di segmen icip-icip dan masih di Beranda Depok pastinya. Nah, udah lihat kan? Banyak banget nih, ada menu-menu favorit di sini nih ya. Terus ya. Aduh, menarik banget ya. Udah menggoda selera, kayaknya udah pengen langsung dicobain. Ya, tapi sekarang ini kita udah ditemenin loh sama mas ganteng satu ini nih. Kita kenalan dulu ya. Hai mas, boleh dong kenalin namanya dong. Oke, halo Yogi, kita personal di sini. Nah, mas Yogi ini nanti akan bantu ngejelasin kita menu apa aja sih yang udah disajikan di sini, dan pemirsa maupun teman-teman semua pastinya patut cobain ya. Oke, kita mulai dari yang ini mas. Ini apa nih mas? Oke, jadi ini varian dari starter. Ini fusion, jadi di mix dari. Pasti pada tahu sushi dong. Oh, tahu. Sushi biasanya fresh. Kalau ini kita digoreng lagi pakai roti di dalamnya. Itu kita ada spicy chicken, sebenarnya ayam apa ya, kayak ayam balado gitu. Terus ayam jadi dalamnya Indonesian, di covernya sama Jakarta style. Oh, dengarnya enak banget, inspiratif banget ya. Ini mix loh selera Jepang. Crispy gitu ya. Dalamnya crispy, dalamnya lembut. Ini perpaduan antara Jepang dan Indonesia. Ini patut dicobain ini ya. Cobain. Sekarang yang satu lagi ini yang penasaran banget, ini gede banget loh. Apa ya? Kalau ini namanya pizza puff. Sebenarnya pizza puff. Jadi pizza biasanya kan dia pakai adonan pizza atau pizza dough. Oh iya, roti bulat. Kalau ini kita di cover, dalamnya sebenarnya hampir sama kayak pizzanya bentuknya, dan dia pakai puff pastry, kulit pastry. Puff pastry dan dia digulung, jadi kayak pastel gitu ya. Pastel besar. Iya, pastel jumbo gitu. Hanya patut dicobain banget. Biasanya ada kayak keju melted di dalam. Wah, asik banget. Kayaknya enak banget ya. Yang satu lagi dong, itu udah taburan crispy-nya juga di atas. Sebenarnya temennya dia. Oh, temennya. Ini namanya roti sushi, kalau ini chibi. Chibi. Sahabatan ya. Dia dalamnya beef, kalau yang chicken ini dalamnya beef. Oke, okay. Jadi buat kalian dan sajiannya berbeda ya. Yang suka chicken ada pilihan, yang suka sama beef juga disediakan. Yeah. Kalau minumannya gimana? Ini kayaknya di depan aku udah ya. Seneng banget ya. Apa yang kayak gini-gini seger gitu, fresh udah kita cobain. Iya, jadi kebetulan di sini juga kita menyediain roti jus. Roti jus? Iya, selain
fresh juice sama minuman yang lain kayak itu ada juga sama ini healthy juice. Jadi dalamnya itu kita pakai buah fresh. Buah fresh. Dari lemon, strawberry sampai yang lainnya kita pakai fresh beetroot. Buah beetroot ya. Makanya warnanya jadi kemerahan ya. Warnanya kemerahan. Dan ini bagus banget loh jus ini buat orang-orang yang low tekanan darahnya coba deh diminum. Aslinya bermanfaat. Apalagi. Nah, yang barangnya apa nih? Ya, apa nih? Ada dua ya. Oke, jadi kalau ini Thai tea. Jadi biasanya orang itu jual Thai tea dengan ya langsung tepung teh. Susu atau mint tea biasanya. Kalau ini kita custom, jadi si Thai tea-nya itu kita bikin ice ball. Ya, tetap ada milk tea di dalamnya juga ada coffee jelly. Coffee jelly kita bikin sendiri. Ya, coffee jelly-nya. Oh, coffee ya semua ya. Iya. Oh, ini jadi Thai tea-nya kan dibikin frozen ya. Nah, ini fungsinya nggak bisa diangkut loh, aku pegang loh. Oh, kita puring ke sini. Okay. Jadi dia buat melted yang ini. Coba aku bantu ya, yang puringnya ya. Itu tightingnya. Nah ini teman-teman di rumah ya, ini patut dicobain juga karena seru banget nih. Tightingnya bentuknya frozen dan dia dimelted sama kayak anghor milk. Ini fresh milk nih jadi ya. Oh, baru loh. Seperti ini ya, kayaknya kita baru tahu loh ada yang seperti ini. Dan Belanda Depok ini ada di kawasan Jalan Kartini, pastinya jadi alternatif pilihan kamu banget buat check out bareng teman, pacar, sahabat, bos, keluarga kali ya. Bisa ya, Mas? Tuh, buat arisan ada loh profit ruangan juga di sini. Berkumpul-kumpul anak kuliah kan di sini kan anak kampus ya. Karena harganya terjangkau juga. Harganya terjangkau, tempatnya bagus, cozy banget. Pokoknya rugi deh kalau nggak datang. Nah, sekarang kita mulai aja ya. Aku boleh nih ya, mulai cobain ya. Oke, sekarang. Cobain ya. Coba dipotong dulu. Okay. Aku jago motong-motong biasanya. Oke, okay, kayaknya ya. Thank you. Ini Mas Yogi gak ikut cicip-cicip sama kita atau udah? Oh, yang mana dulu nih yang mau dicobain? Wah, senang banget ya kita di sini di treat like a princess. Ini starter dulu kan. Oh, starter dulu ya. Starter dulu ya. Oke, mari kita makan. Wah, Mas Yogi nya gak ikut makan nih. Oke, kita ditemani sama teman-teman juga nih. Nah, di sana ya. Eh, ngomong-ngomong kalau seperti ini tuh enaknya langsung masuk semua kali ya? Masuk semua, tapi kayaknya buat gak ya mulut kita? Oh, pakai tangan. Pakai tangan, oh, digigit gitu ya? Aku udah cuci tangan tadi. Pake aku juga masukin semua, bisa gak ya? Udah cuci tangan ya, teman-teman. Oke, okay. Coba aja. Coba. Sumpah, enak banget. Oh my God, enak banget, sumpah. Di dalamnya lembut, tapi kita juga dapat tekstur crispy-nya dari tepung roti tadi ya. Jadi ini perpaduan rasa yang unik juga. Jadi benar-benar dipikirin lidahnya orang Indonesia ya, yang suka pedes. Betul, ada rasa mayonesnya juga kan. Yang rasanya tuh benar-benar yang beda. Blend sama ayam baladonya ya. Jadi kayak sushi rasa Indonesianya tuh. Pokoknya kamu campur di mulut itu udah benar-benar enggak bisa tidur deh jadinya. Pokoknya kalian harus coba deh. Ngomong-ngomong apa lagi diet? Oh iya. Ah, biarin aja ah. Hari ini kan cheat day. Oke. Ini soalnya makanannya menggugah selera banget, jadi aku hari ini libur diet ya. Iya, enggak apa-apa. Besok kita bakar lagi kalori. Kalori lo bakar kalori ya, jangan salah. Enak banget ya, Nanda ya. Enak banget, Mas Yogi. Aku tetap kalian harus coba ya. Ini baru yang satu loh, belum yang lain. Kalian mau coba minum ya? Ini banyaknya nggak ngiler lihat kita makan-makan gini. Oh, setiap hari. Oh, tiap hari ya. Kayaknya rich banget ya. Kalian pada nanti nggak ngerti tiap hari. Kalau kalian pengen coba, langsung aja datang ke sini ya. Di Belanda Depok. Mari kita coba minumannya yang kamu duluan deh, aku pengen lihat ekspresinya kamu gitu. Okay. Biasanya nggak pernah bohong ya ekspresi ya, kalau enak pasti kelihatan. Gila ya, seru. Enak banget Lenka, kamu aku coba nih. Aku juga ya. Mas Yogi enak banget ya, gila. Teman-teman kalian juga harus coba nih Thai tea dari sini. Yang penyajiannya juga sangat berbeda daripada yang lain. Sumpah ini juga keren banget. Dan kalian harus coba, abis fit gift, langsung minum jus ini benar-benar dapet deh jus sehatnya. Karena memang nih barang, biasanya light strawberry itu udah asem gitu ya gimana. Ternyata perpaduan blending antara beetroot terus dengan buah-buah yang tadi juga ya, strawberry berasa tapi juga nyapa kalau di lampu. Aduh gila enak banget, kamu lihatnya coba. Aja udah menggugah selera. Tukeran ya, tukeran ya, kita biasa tukeran ya. Nih. Cuma pasangan aja yang gak ditukeran. Jangan ya. Gak boleh. Oke.
Aduh gila, iya enak banget ya Allah. Oh my god, kalian harus coba. Ini kita nggak peres, nggak bohong. Emang ini selera kita banget. Ya, ini juga tahinya berasa, susunya juga berasa. Jadi perpaduannya chef-nya keren. Kapan-kapan coba kita boleh ya. Cobain. Kita boleh ya, cool ya. Sama chef-nya kita masak-masak bareng. Tapi next, jangan next sekarang. Ya. Oke. Kalian penasaran kan? Tunggu ya. Sekarang kita coba yang mana lagi nih, Mas Yogi nih anaknya. Ini bisa mau coba ini atau ini dulu kali ya. Kayaknya mirip ya sama ini ya. Oh sama, lebih pas. Oh beda. Oh yaudah dicoba aja. Coba yang sini kan. Oke. Langsung kita coba yang ini-nya ya. Langsung aja kita ambil pakai tangan nih, Mbak. Oh iya, pakai tangan. Aku mau coba dari yang tadi nih. Kayaknya toppingnya menggoda banget. Ini apa? Aku mau coba nih, Mas. Kalau itu crab stick. Oh, crab stick. Gimana-mana crab? Ini enak. Sedikit agak seperti kue tiaw. Iya. Tapi rasanya lebih tasty ya. Iya. Lebih gurih gitu. Oke. Tapi ini juga ada taburan keju ya? Ini keju apa? Mozzarella atau keju biasa? Oke, ada keju biasa aja. Ini pun yang orange pun saus keju juga ya. Oke, keju. Saus keju juga. Ini pakai tangan aja pemirsa. Lebih seru. Iya, coba ya. Gimana? Itu kan ketiga harus udah masuk mulut semua. Oh, jangan ya, nggak muat ya. Nggak muat loh mulutnya. Ya, aku coba dulu ya. Coba semuanya. Kayaknya nggak bisa. Coba deh. Tantangan ya, boleh-boleh coba. Boleh-boleh, oke. Challenge. Bye-bye, Kak. Enak banget ya. Ngasuk, ya. Jangan ngomong. Aku setengah aja deh, takutnya nanti nggak bisa lagi makan. Lagi aku blending di mulut, wah pokoknya asik. Seru ya, ngeblendnya asik. Di mulut tuh rasanya melted cheese. Rasa. Rasanya tuh cheese. Apa ya, kayak lebihnya. Emang lebih ya. Terus kejunya, aduh kata. Gak bisa dijelasin, enak banget. Harus dicobain datang ke sini. Itu bunyinya. Di beranda Depok. Ya udah sekarang ini dong yang utama nih kayaknya. Ini tadi kenapa cukur loh. Oh iya. Oke. Sekarang next kita cobain yang ini, kalian penasaran isinya apa? Potongnya di tengah aja, potongnya dari tengah gitu. Yeah. Jadi nanti kita ambil potongan yang paling tengah, ya. Teman-teman udah penasaran loh, Lenka. Sama kayak kita. Oh, oh my god. Oh. Wow. Siami. Yummy. Ini tuna ya. Oh, ini tuna. Oh, ini isinya tuna. Terus serunya di dalam tuh ada paprika ya. Ada bawang bombay juga. Gila, dari ada jauh apa udah nih? Aromanya ya. Aku lihat ada cheese-nya juga ya. Iya, dari jauh aromanya kayaknya udah berasa. Kayaknya bisa bikin kita ada jamurnya juga ya. Ada dong. Ada jamurnya juga teman-teman. Aduh lucu banget deh. Coba dibagi kamu dulu deh, kamu duluan. Coba ambil dulu ya. Potong juga. Gimana? Enak banget. Coba kan isinya. Isinya nah, ini toppingnya. Aduh enak banget deh, pokoknya. Seru ya. Itu kulit kasurnya ya. Kamu coba ya. Aduh enak banget. Itu aku baru makan ini sama ini, itu udah burp loh. Kenyang, pokoknya kenyangnya di sini. Terus harganya terjangkau, menunya asik asik. Acaranya juga keren banget, ini dari tadi aku dengar alunan musik loh maksudnya. Enak banget loh sih. Emang di sini ada live musiknya ya? Ada, kita setiap hari Senin nih hari ini sama akustik, sama malam minggu kita live full band. Oh, setiap hari Senin ada akustik. Makan-makan, hangout bareng teman, kongko, melepas stres, nyanyi bareng. Boleh dong. Seru banget. Mas Yogi, kalau udah datang ke kafe, terus kita nyobain makanan yang enak-enak ini, biasanya aku suka penasaran loh. Iya. Ini nih kafenya udah berdiri dari tahun berapa ya? Kalau Ramadhan Depok sendiri itu dari 7 Oktober 2017. Oh, udah jalan 2017 ya. Terus kapasitas kita itu 150 seating. Okay. Kalau standing kita biasa sampai 300. Kita ada meeting room juga. Meeting room juga kita biasa pakai buat seminar, buat meeting, juga bisa bersama mahasiswa juga bisa. Terus kita ada buat nobar juga di balkon. Okay. Jadi nobarnya di balkon. Balkon tuh di sana ya? Iya, di dalam. Terus ini untuk dengan kapasitas seperti itu biasanya ada event-event apa aja yang diselenggarakan? Mungkin arisan kan?
Ya. Pernah nggak ada wedding? Wedding kita udah beberapa kali. Oh, wedding juga udah beberapa kali. Lamaran juga udah. Iya. Lebih sering sih biasanya gathering sama ulang tahun sih. Oh, ulang tahun ya. Kayaknya kalau pamnya wedding juga kayaknya acaranya pasti jadi kayaknya lucu banget, yang keren banget gitu. Iya, dengan suasana banget ya. Cozy, kopi, ya, pastinya. Pastinya ya, seru ya. Yang intimate, artinya pastinya lebih akrab dengan para tamu-tamunya ya. Terus kira-kira nih Mas Yogi, apa sih yang mau ditawarkan brand Depok ini yang bisa membedakan dari kafe-kafe lain yang ada di Depok? Yang pasti sih tempat ya. Di Depok belum ada punya tempat yang view-nya hampir sama kayak di Bandung. Oh, di Puncak. Oh, view-nya kayak di Bandung. Ya, di balkonnya. Kan, teman-teman. Kita juga udah ada loh liputannya kan. Nanti teman-teman juga nonton ya. Dari kita nih ada liputan view-nya di sini. Pokoknya fasilitasnya, ruangannya semuanya ada. Itu view kayak di Bandung tuh gimana ya Mas Yogi? Kan kita sekarang udah malam jadi yeah, kita enggak bisa lihat. Yeah. Jadi lebih kayak lihat ya, kebetulan di belakang itu kan ada Kali Ciliwung. Okay. Jadi lumayan cukup, lumayan curam dari balkon, jadi lebih tinggi karena kita lokasi balkon kita tinggi di atas sekali dan seberangnya itu baru kayak rumah-rumah penduduk gitu. Oh, jadi foto-foto juga enak gitu ya. Jadi Instagramable banget ya, kalian yang suka foto-foto untuk dimasukin ke Instagram kami kan datang ke sini deh. Pemandangannya bagus banget. Nah, terus kira-kira kalau untuk harga-harga package-nya dan segala macam itu bersahabat ya kita ambil. Iya, pastinya lah. Pastinya. Dengan makanan yang enak seperti ini. Dan ada special promo discount mungkin yang akan diberikan? Pasti setiap bulannya pasti ada di mana. Ada tuh, ada special event gitu. Jangan lewatkan loh teman-teman ya promo-promonya. Atau nih biar enak, biar sek, biar nendang, kita kasih waktu aja Mas Yogi mau promo apa boleh langsung dibilangin aja ke teman-teman semua yang ada di sekitar. Ya semuanya pada enggak penasaran Mas Yogi. Nah. Boleh dong langsung dulu tuh. Kalian di promonya buat bulan depan ya. Mau Ramadan kan, mau puasa, jadi kita bakal banyak promo paket-paket makanan yang untuk bukber ya, kita bersama. Eh nggak mau buruk, nggak boleh sambil makan loh. Bukber ya. Oh, mungkin itu biasa untuk menunggu ya. Mungkin Mas Yogi tuh biasanya kalau nggak buruk sambil ngopi sambil. Tapi benar, jadi sebelum buka bersama mereka kongkong-kongkong gitu ya, ngobrol-ngobrol ya. Daripada nggak buruk di jalan gitu ya, bikin macet gitu. Oke deh, nggak apa, cukup aja. Oke, promonya udah. Nah kalau kita mau ikutan nih bingo ataupun meja meja bareng sama bandnya dia sedikit boleh? Boleh, silakan. Oke. Nah, Ara, teman-teman juga. Nah setelah ini kita akan langsung ke atas dan kita coba nyanyi bareng sama band akustik yang lagi ada. Pasti bakal seru banget. Ikut ya. Harus aku teman-teman, keseruan dan perjalanan kita di Beranda Depok, ya kan Lenka? Bener banget Ara, karena kita juga akan selalu hadir untuk pemirsa dan teman-teman cantik semua, juga papa ganteng yang ada di luar sana, dengan liputan-liputan menarik seputar kuliner, kesehatan, tempat-tempat yang lagi viral dan asik kekinian untuk kita nongkrong dan kongko bareng pastinya. Di mana lagi kalau bukan? Di What's On! Dan buat semua teman-teman di rumah, mami-mami cantik, papa ganteng dan semuanya, jangan lupa untuk di like dan di subscribe channel kita di Sip Management ya. Acaranya What's On. Bener sekali. Dan nanti acara episode selanjutnya yang tidak kalah seru lagi ya kan Lenka? Bener banget. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Wah. Here we go.